Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara, Minggu malam pukul 23.59 WITA menuntaskan masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif 2024-2029 DPRD Kabupaten. 18 partai politik peserta pemilu secara keseluruhan sudah menyerahkan berkasnya ke KPU. Ketua KPU Penajam Pasir Utara, Irwan Syahwana menyatakan di tahap awal pendataan seluruh caleg yang diusung oleh masing-masing parpol dinyatakan memenuhi syarat. Pukul 23.59 kita sudah menerima pengajuan pendaftaran bakal calon dari 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 18 partai politik. Dan semuanya dalam status lengkap dan diterima, meskipun tadi ada satu partai politik yang manual, ya, yang manual untuk print berita acaranya. Jadi sebetulnya kita sudah ngimput secara administrasi itu sudah 100%, cuma memang belum tersubmit dan belum bisa ngeprint BA-nya saja. Jadi sementara untuk BA-nya kami terbitkan secara manual seperti itu. Tahapan berikutnya adalah verifikasi data seluruh caleg yang diusung partai politik peserta pemilu. Proses ini akan berlangsung dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Begitu juga dengan